sama. Dan doktor, apa hukumnya? Dia niat betul dakwah, nak jaga hati non muslim, lantas dia berkata tak apa, semua agama sama, semua agama nak kepada kebaikan, tak ada agama nak kepada maksiat. Apa pandangan doktor dalam hal ini? Saya kira hukumnya keliru tu. Okay. Sama ada keliru atau nanti mungkin dia akan menyelewengkan orang lain. Kerana apa? Kerana saya ingat kalau kita mengatakan bahawa semua agama sama, itu merupakan satu kenyataan yang amat harus dianalisa. Boleh saya kata itu kenyataan merbahaya? Merbahaya. Kerana dia membuka pintu-pintu kepada kekeliruan yang amat besar. Kalau kita nak mengatakan bahawa semua itu agama itu sama dalam konteks ia mengajak kepada kebaikan, saya rasa atas dasar etika itu tidak ada masalah. Kerana kita boleh bersetuju bahawa semua agama memang mengajak ke arah kebaikan secara dasarnya. Tetapi agama bukan sekadar diteraskan kepada etika. Dalam Islam kita jelas bahawa agama itu terasnya ialah akidah. Dia kembali kepada tadi, usul tadi. Dan usul inilah yang menekankan lebih banyak perbedaan berbanding persamaan. Jadi saya ingat kita kena jelas antara mengiktiraf perbezaan dengan kita menerima persamaan. Dalam konteks agama, saya kira ayat yang amat penting untuk kita gunakan sebagai panduan kita ialah surah Al-Kafirun. Al-Kafirun jelas. Dia memulakan dengan apa? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Wahai orang-orang kafir, Allah menyuruh Nabi bercakap kepada orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kau sembah. Maknanya itu borderline. Dalam konteks interaksi agama, kita harus bermula dengan perbezaan. Kerana perbezaan itu wujud. Dan perbezaan itu mendasar. Kalau kita bercakap tentang tauhid dan syirik, saya rasa sebahagian besar perbedaan kita adalah di situ. Kemudian disambung dengan dua kali kan ayat itu la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'bud, yang akhir itu penting, lakum dinukum waliyadin. Di situ bukan sekadar kita mengiktiraf perbezaan, tetapi kita menghormati perbezaan. Bukan bermakna kalau kita menekankan perbezaan kita tidak bertoleransi. Jadi di situ tak ada masalah untuk kita mengatakan bahawa mari kita bersama-sama membuat kebaikan misalnya. Mari kita sama-sama mengiktiraf kebaikan yang ada pada agama masing-masing. Dan kita bersama-sama mungkin berhadapan dengan musuh yang lebih besar. Dalam konteks sekarang ini, saya kira agama-agama berdepan dengan musuh yang lebih besar, iaitu sekularisme, pluralisme. Ini semua yang datang daripada ideologi-ideologi sekular, ideologi barat yang sebenarnya menolak agama pun. Mereka ini kalau boleh agama ini tak ada dosa pahala, nak dibuang terus. Tetapi mungkin mereka melihat agama ini secara fungsional masih boleh berguna kepada manusia, paling kurang nak slow down the penganut-penganut agama ini. Maka tetapi jangan kata ada agama yang lebih baik daripada satu agama. Anggaplah semua agama itu sama. Yang ini yang kita harus sedar. Bila kita keluarkan kata-kata bahawa kita semua sama, Tuhan kita satu, saya rasa kita telah membuka ruang kepada kekeliruan. Dan yang lebih bahaya lagi, kita takut jatuh kepada kesesatan ataupun kesyirikan. Jadi penekanan dalam surah Al-Kafirun ni bagi saya ada dua. Satu, pengiktirafan terhadap perbedaan. Yang kedua, menghormati perbezaan tersebut. Masya Allah. Itu Rasulullah SAW sendiri menunjukkan bahawa bagaimana Rasulullah menghormati jenazah orang Yahudi yang lalu di hadapannya. Rasulullah bangun. Rasulullah pernah memberi makan Yahudi yang buta di hujung pasar Madinah itu. Sehingga Sayyidina Abu Bakar sendiri pun selepas kewafatan baginda nak ikut contoh Rasulullah. Itu semua bukti jelas menunjukkan bahawa walaupun Rasulullah tegas dalam soal perbedaan akidah, tetapi untuk kita menghormati agama lain itu satu benda yang amat penting. Jadi oleh kerana itu, saya ingat prinsip ini kalau kita pegang, insyaAllah kita boleh hidup dengan harmoni. Dan malah dalam konteks Malaysia, kita sudah pun melaksanakan dan berpegang kepada prinsip itu sejak dahulu. Tak timbul dulu masalah pluralisme kan dulu. Kita masih boleh hidup berjiran dengan orang bukan Islam. Kita masih boleh say hello tiap-tiap pagi kepada mungkin kadang-kadang dia orang pergi salam kat kita pula. Sudah makan ke kan? Pergi salam tu kan.
Jadi saya ingat persoalan ini sebenarnya dah difahami sebenarnya oleh masyarakat kita, tetapi dibangkitkan, dikelirukan balik ya oleh sebahagian bila orang. Bila dikelirukan balik, yang ni nak masuk ya, Ustaz ya. Nasruddin. Masa ke Geneva, Ustaz Nasruddin membawa satu misi cukup besar, dan bila saya mengikuti perkembangan Facebook di Datuk akaun Datuk Zainal Rijal, kadang-kadang berdebar saya. Apabila Malaysia ditekan oleh serata dunia dalam isu hak asasi, apa yang berlaku di Geneva, Ustaz Saluddin? Saya sambung apa yang disebutkan oleh Dr. Muhammad Farid tadi, menghormati perbezaan. Isunya sekarang timbul, kami gabungkan NGO-NGO Islam atas nama Muslim Pro ini ke Geneva kerana timbul di sana satu kumpulan NGO di Malaysia ini yang merupakan rakyat Malaysia, tapi nampaknya tidak menghormati perbezaan, sama ada perbezaan. Sedangkan dia nak dihormati. Ya, sedangkan mereka itu kabarnya pakar-pakar belaka dalam bidang undang-undang, pakar-pakar belaka dalam bidang-bidang yang tertentu, tidak mahu menerima perbezaan. Perbezaan itu adalah bukan perbezaan yang datangnya hari ini. Perbezaan yang bukannya tercipta kerana perkembangan masa dalam sehari dua, tidak. Perbezaan itu sudah lama wujud, selama wujudnya negara yang bernama Malaysia ini yang telah dikawal pula oleh satu perlembagaan yang namanya Perlembagaan Persekutuan, yang telah memperuntukkan dalam artikel 3 Perlembagaan Persekutuan itu kedudukan Islam sebagai agama persekutuan. Ini yang mau dicabar. Ini kedudukan Islam di dalam Perlembagaan Persekutuan itu dan memberikan satu gambaran yang cukup negatif terhadap isu Islam, dan cuba pula menekan Malaysia untuk menerima perundangan-perundangan ataupun peraturan-peraturan antarabangsa yang jelas bercanggah bukan saja dengan LGBT. Boleh Ustaz beritahu apa itu ICCPR untuk penonton? ICCPR ini adalah International Covenant on political right, yang di dalamnya kalau tidak kita berhati-hati melihat pendetilan yang terdapat di dalam covenant tersebut, dapat peruntukan-peruntukan di dalam ICCPR ini yang memberi ruang kepada seseorang itu untuk murtad, meninggalkan agama, menukar dan agama, untuk dan mereka dicuba diheret untuk menandatangani covenant tersebut. Dan inilah peranan kita Muslim Jupro pergi ke sana untuk melakukan beberapa lobby yang telah kita lakukan terhadap beberapa NGO dan juga kepada negara-negara, dan alhamdulillah kita telah mendapat kesempatan untuk mengadakan pertemuan dengan duta ataupun wakil tetap UIC di sana, Mr. Sulaiman Sheikh. Kami bentangkan memorandum kita, kami perjelaskan kedudukan cubaan untuk mencabar kedudukan Islam dalam negara kita dan cubaan juga untuk mengheret Malaysia ke dalam pentas yang bercanggah dengan nilai norma yang orang kata makul, yang logiklah bagi tamadun dunia yang ada sekarang ini. Malaysia cuba diheret, alhamdulillah, dengan tekanan yang kita berikan, dengan penjelasan yang kita buat, dengan kempen kesedaran yang kita lakukan melalui media sama ada Facebooknya, Twitter dan sebagainya. Alhamdulillah, dalam konteks negara kita juga kesedaran itu meningkat. Maknanya respon yang kami terima, sokongan yang kami terima, dan bagaimana dukungan-dukungan yang kami dapat daripada masyarakat, khasnya masyarakat Muslim dalam negara kita ini cukup membanggakan. Dan insyaAllah program ini akan kami teruskan kerana proses adaptasi kepada segala rekomendasi yang telah dikemukakan oleh negara-negara yang membentangkan pembentangan mereka itu akan berlaku pada bulan 3 nanti. Dan insyaAllah daripada sekarang sehingga bulan 3, beberapa siri kempennya akan berterusan kami lakukan, insyaAllah. Maknanya ia belum lagi terhenti di situ? Belum. Dari perjuangan masih panjang? Oh, masih panjang. Dan insyaAllah Muslim Pro, kami telah mengatur beberapa siri program penerangan, sama ada melalui agensi-agensi yang dapat kita masuki ataupun dalam program-program lain, dan mudah-mudahan TV Hijrah memberi ruang kepada Muslim Youth juga untuk memberikan penjelasan yang lebih detail kepada isu ini, insyaAllah. Dan sekali lagi doktor, sebelum saya pergi pada doktor, Komango tak bengang dengan Muslim Youth Pro yang pergi ke sana, pergi yang pintas. Mereka mungkin paling terperanjat bila mereka melihat kehadiran kami. Kami ada 16 orang. Kehadiran 5 daripada kami diberikan status ECOSOC,
status sebagai mereka yang boleh hadir dalam dewan persidangan tersebut, walaupun kita tidak boleh berpartisipasi sebab kali ini bukan ruang NGO untuk berpartisipasi. Dianya adalah ruang negara. Malaysia membentangkan, kemudian dibuat proses semakannya oleh negara-negara, 104 negara semuanya. Tapi mereka terperanjat bagaimana mereka melihat kita 5 orang daripada Muslim Pro boleh duduk dalam dewan tersebut. Jawapan kita mudah, jangan ingat mereka saja yang ada international connection. Relation dan international connection. Kita juga ramai orang yang membantu kita, apatah lagi bila mendengar cubaan untuk mengheret Malaysia kepada kancah yang di luar daripada luar tabi'i lah, kancah luar tabi'i, dan cubaan untuk mengheret kedudukan Islam dalam negara kita. Saya baik, Dr. Farid, saya ada baca buku tentang sejarah Andalusia, di mana ada, saya ingat lagi kenyataan dia, Fortress Alhambra itu begitu tinggi sistem pertahanan dia, sehingga kalau difikir secara logik mustahil dapat ditembusi ke dalam fortress tersebut. Tapi dia kata adalah kerana kelemahan umat Islam sendiri, maka akhirnya Andalusia yang diperintah oleh Islam selama 786 tahun ranam. Apakah yang kita boleh saksikan hari ini, orang boleh mengaku secara terbuka menghina agama, malah mendesak agar murtad dibenarkan, agar tidak dikenakan tindakan kata Syiah. Adakah ini sebabkan perpecahan kita? Saya rasa itu fitrah, sunnah kehidupan. Kalau kita tidak kuat, kita tidak bersatu, musuh yang asalnya tidaklah kuat sangat akan menjadi kuat. Kita sendiri menguatkan musuh kita dengan cara kita, dan kita tidak melemahkan bersama-sama. Kita melemahkan diri kita. Dan saya rasa sebab itu Al-Quran amat tegas mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Hendaklah kamu berpegang teguh kepada tali Allah dan jangan kamu bercerai-berai. Dan sekarang ini kita berhadapan dengan satu situasi orang mempermainkan agama, orang menisbikan nilai-nilai agama, mengatakan bahawa nilai tidak ada yang tetap, nilai boleh berubah-ubah. Kamu rasa kamu benar, kami pun boleh rasa kami benar. Seolah-olah tidak ada nilai yang benar dan yang salah secara mutlak. Dan saya rasa ini merupakan cabaran yang paling besar zaman kita sekarang ini. Dahulu aliran-aliran falsafah sebegini tidak begitu kuat, tetapi sekarang ini bila manusia sudah maju dan manusia sudah penuh dengan mungkin kepentingan-kepentingan yang pelbagai, mereka cenderung akhirnya untuk menisbikan nilai-nilai etika. Dan oleh kerana itu kita didepankan dengan cabaran-cabaran baru. Kalau kita tidak bersama, kalau kita tidak bersatu, saya kira kita akan mudah dikalahkan. Jadi sebab itulah saya rasa kita kena ambil sunnah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW oleh para sahabat. Maknanya kesatuan umat Islam itu harus diperkukuhkan. Dan saya rasa satu kita lemah, satu lagi kita keliru. Jadi sebab itu bukan sekadar kita harus bersatu dalam konteks fizikal, tapi juga kita harus perdalamkan kefahaman ilmu kita berkaitan satu dengan tentang agama kita, satu lagi tentang musuh kita. Saya lihat salah satu kelemahan orang Islam sekarang ni ialah kita sibuk kadang-kadang nak memahami agama kita, tapi kita tidak mengenal musuh kita. Kerana mengenal musuh itu sebahagian daripada kemenangan sebenarnya, sebahagian daripada jawapan kepada permasalahan. Sekarang ni kita berdepan dengan orang Barat yang punya, dia punya falsafah sekularisme, punya falsafah pluralisme. Tetapi sejauh seramai mana di kalangan orang Islam, termasuk di golongan intelektual kita, yang benar-benar memahami tentang prinsip-prinsip pluralisme. Saya ingat Dr. Zakir Naik kata, untuk memahami agama kita, kita kena faham agama lain. Betul. Comment. Agama lain itu macam cerminan juga, kan? Maknanya, bila kita melihat lawan kita, kita akan lebih memahami diri kita sendiri. Sebab itu menarik dalam tauhid pun, kalau kita lihat ulama-ulama tauhid dahulu mengajar adanya sifat wajib, ada juga sifat mustahil. Kenapa? Kerana apa? Kerana kadang-kadang dengan mengetahui mustahil itu kita boleh dapat mengenali wajib. Orang buta dia lebih dapat menghargai penglihatan. Kita ni mungkin selagi mata kita masih sihat, saya dah pakai cermin mata dah dengan Ustaz Nasar, Amin mungkin masih handsome lagi, tapi orang dah pakai cermin mata dia dah mula menyedari pentingnya penglihatan. Kadang-kadang kita belajar sesuatu melalui lawannya. Jadi saya rasa Islam harus
kokoh bukan sekadar dengan memahami agama kita, tapi juga kita harus memahami siapakah dia cabaran kita, siapakah dia musuh kita, dan apakah dia perkara-perkara yang berlawanan dengan pegangan agama kita. Saya dan Ustaz Saruddin, saya melihat alhamdulillah Malaysia sekarang kesedaran beragama cukup tinggi. Alhamdulillah. Malah kalau boleh semua produk pun nak suruh ada 30 juzuk Quran. Itu dalam konteks bisnes. Dalam politik pun sudah ada kesedaran di dalam politik siasat syariah dan sebagainya. Namun demikian cabaran terbesar kita adalah sekularisme yang menjadi tunjang kepada semua pluralisme ini. Jangan jawab lagi. Kita berehat seketika. Kita jumpa selepas.